Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Dapur Wong Deso. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungannya dalam masa pandemi ini, dan semoga kita tetap sehat selalu, amin. Ya, kali ini kita akan membuat resep yang sangat mudah dan simple, dan tentunya tidak menguras kantong dan ngabisin nasi pastinya. Kita akan membuat tempe penyet lockdown. Mau tahu apa aja bahannya? Cekidot. Kita siapkan bumbu untuk tempenya terlebih dahulu. Seperti biasa, ada bawang putih, garam, dan ketumbar. Kemudian, ini dia untuk sambalnya. Catatan untuk sambalnya yang digoreng hanya terasi dan juga bawang putihnya saja. Yang lain kita menggunakan mentahan, oke? Setelah tempe kita bumbui, kita lanjutkan untuk menggorengnya. Setelah matang kita angkat dan kita tiriskan. Tinggal kita membuat sambalnya saja. Kita haluskan cabai, terasi, garam, gula, dan juga bawang putihnya sampai halus. Jangan lupa ya bun, bawang putihnya kita goreng setengah matang. Kemudian kita tambah perasan jeruk nipis sesuai selera. Dan kita siram dengan minyak panas. Kalau udah seperti ini, kita masukkan kemanginya. Kita ulek kasar. Kemudian kita penyet tempenya. Aduh bun, benar-benar bikin ngiler. Kalau nggak percaya, nanti ya bun silakan dicoba. Sambalnya cukup mudah, tapi rasanya itu khas banget bun. Nggak ada duanya. Bikin lagi kalau lagi makan. Pedas banget, cocok banget ya. Di saat pandemi seperti ini, nggak ngeluarin budget yang banyak untuk ngabisin nasi yang banyak. Oke, selamat mencoba. Bagi yang pernah nyobain sambal seperti ini atau memang sudah punya resep sambal seperti ini, silakan dicatat di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari video kami. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye.